Latihan ya bang santai. Ya? Iya, lagi santai banget nih, lagi latihan. By the way, abang biasanya dalam satu hari kalau latihan biasanya ngapain aja sih bang? Seperti yang lo lihat sekarang, jadi kalau kegiatan gue dalam satu hari itu selain kegiatan lain di luar bermusik, jadi gue selalu nyempetin untuk latihan. Jadi ada target dalam satu hari. Untuk latihan. Untuk latihannya sih sebenarnya gue bisa apa aja gue lakuin. Yang paling pasti yang gue lakuin adalah fingering. Ini, jadi itu bisa dari depan, terus sampai fret 12 ke belakang lagi, maju lagi ke depan. Ngobrol-ngobrol dikit. Ngobrol aja. Emang ngobrol apa? Gue jabarin sampai pagi. Sarangnya abang. Gue penasaran banget nih bang, pengen tahu kenapa abang bisa keluar dari slang. Nah itu pertanyaan yang memang apa ya? Pertanyaan banyak banget nanya ke gue, cuman gimana jawabnya? Emang pertanyaannya di luar tuh banyak yang simpang siur. Yang paling benar adalah. Gue keluar itu memang karena kondisi pada saat itu drugs lagi merajalela. Anak-anak pada kena drugs pada saat itu. Ada perasaan yang gak enak juga pada saat itu ya, mereka abang-abangannya gue gitu. Dan gue banyak belajar dari mereka-mereka semua yang ada di Potlot. Di saat umur gue 20 tahun, 21 tahun pada saat itu, ya gue bener-bener ambisinya lagi tinggi-tingginya. Makanya gue sangat pesimis pada saat itu, jadi kondisinya seperti itu. Begitu. Semua boleh minta satu lagu nggak bang? Yang paling berkesan waktu abang masih di slang. Lo banyak dikit mau. Dikit aja, kan? Dikit aja, please. Apa ya? Tau nggak? Buka-bukaan di depanku. Telanjang, tak perlu malu-malu padaku. Telanjang. Udah. Thank you, bang. Udah, tos.